apa formula yang boleh laju sangat tu bang? Kita pakai sistem minyak natriumatik. Tu kata dah? Natriumatik 50%. Okey. Alkohol 30%. Wow. Metano 20%. Okey. Okay. Injector 1500cc. Ni 1500cc? Ha, dia punya injector. Wow. Okey, Caritas sekarang dah di Kota Baru Kelantan. Alright. Mungkin ada yang pernah dengar nama Johan atau lebih dikenali sebagai John Labu. Okey, ni orang lama lah daripada zaman saya sekolah. Saya selalu dengar lah nama mekanik John Labu ni sebab hasil kerja masa tu dia buat kereta lah. Dan sekarang ni dia dah repair motor. Okey, memang laju lah hasil-hasil kerja dia. Memang drag lah, perlumbaan drift apa semua. Memang banyak daripada tangan dia. Okey, so hari ni kita dah sampai kat kedai dia. Okey, orang lama ni. Malam-malam dia lebih dikenali pomen pakai kain black cat. Okey, so jom kita masuk. Alright, okey. Kita dah sampai. Assalamualaikum. Mana satu jual labu? Ini. Okey, okey bang. Assalamualaikum. Salam. Okey, minta maaf lah bang. Okey, saya daripada Kareta TV. Alright bang, hari ni kita nak berkenalan dengan abang lebih lanjut lah. Okey, sebab nama abang ni berada dulu lagi lah jual labu ni ramai yang kenal. Okey. So abang, sejak bila abang mula jadi mekanik ni? Ini motor lah. Kereta motor lah sekali. Dalam 30 tahun. 30 tahun dah eh? Tahun 90-an lah dah. Alright. So dekat sini sekarang ni abang dah tak buat kereta lagi dah? Tak buat lah, buat motor. Buat motor je. Okey, dekat bengkel ni apa yang abang selalu buat bang? Y15. Okey. Honda RS. Alright. MVS. Okey, ada repair saja lah. Kita basic lah. Okey. Ada servis apa lagi? Servis dyno. Oh, dyno pun ada? Ada. Eh, kedai besar ni ada dyno bang? Boleh tak kita tengok dyno? Boleh. Okey, alright. Jom kita masuk. Oh, ni dyno saya kat store tadi. Oh, wow. Siapa sangka kan kedai yang kecil tepi jalan ni ada misi dyno. Wow. Okey bang, saya ada dengar lah kata sebelum ni ada lawan dekat Thailand. Motor kan? Ada dapat podium tak tu? Ada. Main dekat Songkla. Songkla? Kategori apa tu? Kategori open ada. Alright. Oh, hantar banyak motor lah? Motor okay. Dekat luar. Oh, so dapat podium tu? Dapat. Nombor apa tu bang? Nombor 1? 6.5 second. 6.5 second kan? Wow. Motor ni? Wow. Oh. Okey. Dapat berapa second itu? 6.5. Apa formula yang boleh laju sangat tu bang? Kita pakai sistem minyak natriumatik. Oh, dia tak pakai petrol, pakai natriumatik. Okey bang, mungkin ada yang belum pernah tengok. Boleh tak kita tengok macam mana abang sistem natriumatik dah? Oi, tangki mana? Tangki dalam. Oh, pakai tangki natriumatik. Okey, retromatik tu apa bancuh sendiri ke buat macam mana tu bang? Bancuh sendiri lah. Bancuh sendiri ya. Dia menggunakan berapa suku kata dah? Retromatik 50%. Okey. Alkohol 30%. Wow. Metano 20%. Okey. 50, 30, 20 kan? Okey, sistem dia memang lain dah tu. Okay. Injector 1500cc. Ni 1500cc? Dia punya injector. Wow. Dia. Okay, top speed dia boleh pergi berapa dia bang? Top speed tak pastilah sebab horsepower 40 lebih. Okey. Dia punya top 30. Wow. Okey, Abang John. Yang ni piston dia set berapa, jet dia set berapa? Ni piston saya 72. Dia punya jet 8. Oh, piston 72 jet 8. Ini betul-betul tinggi ni. Oh, wow. Ini tak pakai air ni. Tak pakai air dah? Tak pakai air. Okey. Yang ni horsepower 40. Okey. Dia punya tok 22. Tok dia apa? 22. 22? Okey. Jom kita dengar sikit engine dia buka. Dia buat kompres padat ni. Terima kasih Abang John. Okay, Abang John Labu. Terima kasih. Nanti siapa-siapa kat Kelantan nak main dyno,
boleh datang kat Abang John Labu Kitang. Alright bang, jumpa lagi. Okay, sama-sama. Sekarang kereta berada di lubuk motosikal dekat Vietnam. Oi, memang banyak. Kereta-kereta second paling besar dekat Dubai, Princess Island, Istanbul, Turki. Okey, tadi jalan-jalan kereta. Jalan-jalan kereta sekarang berada di Paris. Okey. Jakindo Auto Show Indonesia. Kereta berada dekat Hat Yai, Thailand. MB Garage dekat sini memang legend. Hotel tak, kita tengok sikit apa yang best dekat Jotok ni. Dalam lah, tengok dalam yang di Malaysia ni mungkin satu je lah. Satu je dekat Malaysia? Satu. Ramai yang menyalahgunakan parking OKU.